aku SMP, SMA, yang satu sekolah sama aku mungkin tahu aku dulu anaknya keling banget, bolong parah gitu. Jadi aku itu luluran bisa 3-4 kali dalam seminggu, itu lulurnya aku seling, terus aku juga lulurnya alami, karena kalau misalkan aku beli lulur, aku takutnya kalau dipakai terus-terusan tuh nggak bagus, karena aku tahu lulur itu sebenarnya kan makainya satu minggu sekali ya, setahu aku. Jadi aku memutuskan untuk bikin yang alami karena murah. Pertama-tama yang dibutuhin adalah kopi. Biasanya aku pakai kopi Lampung, tapi karena kopi Lampung aku habis, jadi aku pakai kopi Oplet. Terus murah juga karena ini di warung harganya kisaran 1000 sampai 2000. Ini aku beli 1500-an. Buat kalian yang mau ngikutin tips dari aku, kalau misalkan emang mau pakai kopi, jangan yang ada gulanya, karena nanti akan manis terus mengundang semut. Pertama-tama ini dibuka. Ini udah aku siapin mangkok, terus dibuka dulu. Kedengeran gak sih ada yang dangdutan? Kalau misalnya kopi Oplet ini, aku makainya sesaset ini. Kadang gua saset kalau misalkan mau setangan sama kaki. Tapi kalau misalkan ini kita buat percobaan aja, karena ini buat percobaan aja, jadi aku makainya setengahnya aja. Terus dikasih air. Aku nggak tahu takarannya seberapa, tapi aku sih dikira-kira aja supaya kental. Terus diaduk. Ini aku aduknya pakai tangan, by the way. Terus diaduk sampai semi-semi agak kering kalau aku. Ini kurang air kayaknya. Terus dituangin air dikit. Terus diaduk-aduk lagi. Yang aku suka kalau misalnya aku luluran pakai kopi ini adalah wangi kopinya itu loh. Suka banget. Begitu, ini aku mau gulung tangan aku dulu. Terus diolesin sayang. Ini aku coba di tangan kiri dulu buat nunjukin ke kalian. Ini lagi aku olesin. Batasnya tangan ini ya, ini siku batasnya. Ntar kita lihat ya bedanya kanan sama kiri. Terus tunggu 15-20 menit. I'll be back. Hoi. Baca. Oh, ini udah 15 menit, mau 17 menit kayaknya. Udah kelihatan kering. Udah gitu biasanya aku gosok-gosok. Digosok-gosok ini sih fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati ya menurut aku. Aku bukan orang yang ahli dalam ngerti kandungan segala macam, tapi lulur ini tuh udah aku pakai sampai sekarang dan kebukti agak cerah. Kulit aku jadi cerah. Jadi aku masih pakai sampai sekarang, jreng. Jadi pokoknya ini aku gosok-gosok semua. Kalian cuci, I'll be back. Ini udah aku cuci, kelihatan gak sih? Cerah banget. Mau beda banget. Lihat gak? Cerah banget, parah. Parah cerah banget, no. Gak tau sih di kalian kelihatan atau enggak, tapi di aku ini jelas banget kalau yang ini lebih bersih. Terus juga lebih lembut. Terus aku suka banget sama wangi kopinya. Segitu dulu aja video dari aku. Terima kasih banyak semuanya yang nonton. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, share ke sosial media kalian supaya kalian tahu updatean-updatean terbaru dari video aku. Nanti aku bakal bikin part 2, part 3, part 4-nya lulur yang aku pakai lagi supaya kulitnya menjadi cerah.